Selamat siang Sobat Medcom, bersama saya Muhammad Syahrul Ramadan melaporkan untuk Medcom Update. Rencana penghapusan ujian nasional direspon positif oleh tenaga pengajar SMP Negeri 134 Jakarta Barat. Pihak sekolah berharap agar segera ada arahan dan juga sosialisasi terkait implementasi perubahan ini. Berikut beberapa tanggapan dari pihak sekolah dan juga murid. Tentunya nantinya pasti ada regulasi-regulasi, urutan berikutnya apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah. Ujian nasional ini dihapus efektif banget buat pendidikan di Indonesia ini, soalnya kan kalau misalnya ada ujian nasional, siswa-siswa itu untuk menghadapi ujian nasional itu pasti ada yang stres, ada yang mungkin masih keras banget buat belajar gitu. Jadi untuk memudahkan aja gitu loh buat siswa-siswanya. Sebenarnya sih efektif ya, karena kayak kalau misalnya UN itu malah bikin murid-murid yang ngedown gitu kan, kalau misalnya jadi insecure gitu loh kalau misalnya ada nilai UN yang lebih kecil daripada temennya atau gimana-gimana kan, nanti jadi stres sendiri sih. Saya sih efektif aja, soalnya kalau misalnya ada UN itu kan siswa jadi kayak stres gimana gitu, soalnya kayak kayak kompetisi gitu kan, balapan nilai gitu. Itu tadi beberapa tanggapan dari pihak sekolah dan juga murid terkait penghapusan ujian nasional pada tahun 2021 nanti. Sekian laporan dari saya Muhammad Syahrul Ramadan untuk Medcom Update.